Itu si Ariel. Serep deui, gelos juga. Santai ya dua. Air minum gak ada rasa. Assalamualaikum pemirsa. Salam produk alam guys. Kali ini kita mau mukbang lagi ya. Seperti biasa guys, mukbang nasi lagi ya. Gak banyak-banyak lah, kita mah sedikit aja cukup. Yang penting kenyang, berkah jadi daging. Iya. Oke guys, sebelum kita sebutkan, sebelum kita mulai makan, saya mau jelasin dulu, ada yang bertanya masalah play button ya, silver play button. Silver play button mungkin 2 mingguan lagi akan datang ya, karena menunggunya itu 3 minggu atau 1 bulan guys ya. Jadi kita ambil 2 minggu lagi, mudah-mudahan udah datang ya guys. Saya akan melaksanakan kambing guling kalau datang silver play button gitu guys. Jadi doakan ya, mudah-mudahan rezekinya juga buat beli kambingnya ada gitu guys. Amin. Ariel anaknya siapa? Ada yang bertanya, takutnya nanti di video Q&A ya, belum mau saya upload dulu Q&A, nanti mungkin diuploadnya hari Minggu atau Sabtu ya Q&A. Jadi saya jelasin dulu di sini. Ariel itu adalah anak tetangga saya ya, Ariel ya. Iya. Tetangga tapi masih seperti saudara. Saya akan jelaskan terus ini selagi masih banyak yang nanya. Oke guys. Oke Bang Ariel, apa aja yang akan kita mukbang kali ini? Coba sebutkan dulu lalabannya dulu. Ada timun. Timun. Ada apa ini? Kunyit. Kunyit sama kacang panjang. Oke, ini timun, kunyit. Kunyitnya itu kunyit muda ya, kunyit muda kalau di kami mah koneng ngora ya. Sama kacang panjang. Untuk lauknya? Apa? Ini daleman sapi ya, guys ya. Ini usus sapi, ini anduk sapi. Di kami namanya daleman sapi, cuman kalau di nama publiknya ini mungkin tambusu ya, masih ada terapi ya. Tambusu. Tambusu itu naon sih, ngate loa nih sepodin itu nasi dan kerupuk dan sambal terasi guys ya. Oke guys, ini dulu nggak tuh bisa. Oke guys sebelum kita makan alangkah Baiknya kita berdoa dulu. Oke. Kami berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Sok Ria, sikat Ria, minum dulu Ria. Coba ya. Wah, mana ini? Ini adalah anduk sapi, guys. Sapi. Coba. Aduh, udah kuatan. Gak nyingkir tuh kadinya. Koneng muda. Atau kunyit muda, koneng muda. Sehat, guys. Ini adalah herbal. Mantep ya. Tambusu guys. Wah ini pasti dua lengan ya. Ini terapi anak. Kemangalan ya terapi ya. Oh gini. Ini guys tambusunya. Bismillah. Coba.
Enak banyak. Mantep, guys. Edan. Barang tuh berasa. Oh. Yuk, kuning. Berasa kuning bang, mana nih? Panas kan siapa ya? Anduk. Edan guys, rasanya. Panas. Terang. Pipi cuman nang gitu panas deh. Apa ya tuh? Kan baju hideung ngaruh. Oh, nanti selalu ada itu. Hideung wae guys, baju gak ganti-ganti udah berapa hari kita. Pasti paling gede hujat. Selalu wae aku nyelam mana. Gimana lagi malehong? Dalamannya kayak daging sapi. Ya, dalamannya. Kan emang daging sapi, Mir. Enak banget tuh sini. Ini tadi tambusu ini dalamnya daging sapi ya guys, kami tambahin daging sapi dalamnya, jadi kayak sosis. Ini enak guys, lalaban real, usahakan dah lalaban, soalnya lo banu komen dah si Ariel terang ada lalaban. Siap santai ya, bisa enak banget. Amin. Edun guys ini. Yakin nak? Kita gua pernah tak abet rebel. Mah, itu si Ariel. Serap duit, gelos juga. Santai aja. Kak udah kan. Malum kalau makan dulu. Kak kangen suka awal main kak jalan nun yang dulu abel sekarang nih ayam bagian orang ya. Ada pun lagi. Koneng ta macam panjang bonteng lah. Itu aneh bonteng. Nih sehat mah iya. Koneng. Kamu nak aku lebih banyak yang lebih banyak karena kacang panjang nak. Itu. Nuntut. Ini
nya orang di non jadi kadang mahal ge dah rata gawe jeung mah mereka ge tapi lokasi mah tadi tadi dangan ieu. Edun guys, ini Tan Boy Kun, Tan Boy Kun, Tan Bosu, Tan Boy Kun, ini salah gue. Penggemar saya guys, fans saya Tan Boy Kun. Soalnya hebat, makannya banyak. Kasih Ariel. Ini mah pohonnya yang dimakan. Yang dimakan mah ininya. Nah, buahnya. Bukan. Beranaknya lah kata. Kata dari saya mah beranaknya. Beranaknya. Anaknya itu. Yang perlu. Kalau makan sama daging-dagingan pakai sambal kurang mantep, guys. Kalau ikan asin enak kalau sambal kelalap. Kalau daging-dagingan kurang guys, perasaan kurang wow gitu. Ya Allah. Bukan asin-asin atau gitu, Kak Bro. Deh kerupuknya. Hah? Masya Allah guys, nikmat banget ini. Si anduk, tambusu anduknya enak. Ada batu, batu kerikil. Waduk. Lalabannya dahar, beh sehat awak. Tuh kos orang mah erep. Jadi rapianmu mulu dua. Guys, ini tinggal anduknya ya. Nah, anduknya dahar. Untungnya terkuat. Ada giginya lagi uget, guys. Jadi dia sakit makan makanan yang ulet, yang alot, yang keras. Dia mah sakit. Waktu makan apa ya, dia? Kan usus ya? Bukan? Iya, usus. Hak
satu lagi kacang atau buset kacang panjang dahar kita ngomong di arek erep. Bago itu cek syarif itu cuma dia tuh dia sehat soalnya sehat gak ada rola banter ya kamu ingin mecah kalau ini kan sering dipakai ini guys buat jamu-jamu ya kayak tidur muncul akhir Aidan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada empus guys. Saya kena tripod gara empus teh ampun ngegulung empus teh. Udah ya. Eta anduknya tadi dahar. Tekuat. Itu daleman sapi ya, kayak handuk sapi enggak dimakan guys karena dagingnya katanya enggak kuat. Kalau saya udah kenyang alhamdulillah, sambal enggak dihabisin enggak apa-apa, masih bisa dimakan kok ini. Ya diacak-acak. Oke guys. Aduh, ngapui. Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang baru bergabung. Bantu subscribe, bantu like, bantu di-share. Buat teman-teman yang sudah subscribe, sehat selalu, panjang umur kalian dan dimurahkan milik rezeki yang bermanfaat dan barokah. Amin. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kekurangan dari konten kami. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sekian pamit undur diri dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.